mana? Asik. Halo, welcome to my channel. Jadi hari ini kita lagi main air di waterboom di Jambi. Jadi itu cuma kita anak-anak, Mimi gak ikut guys karena dia lagi sibuk. Nah ini kita lagi main, habis ini kita mau pokoknya ikutin kegiatan kita hari ini. Apa? Bisa. Kok ada nyungsep? Oh my god, oh my god. Abang juga, tengok lagi. Bukannya itu dah yang warna-warni kan? Iya, 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 sana. Oh. Kotor ini airnya, bisa keminum gak ya? Ayo kayak gitu, bodoh. Anak-anak aku ini happy banget selama liburan ini guys. Karena kenapa? Karena ketemu sama sepupu-sepupu, ya kan? Nah ini mereka tuh kayak seumuran kan. Padahal mereka ini dari cucu-cucu papa aku kan ada 9 orang. Nah itu rata-rata tuh beda setahun-setahun aja. Kecuali yang paling terakhir Aurora. Itu beda berapa tahun ya warnanya? 2 tahun apa ya? Apa? Enggak, beda banyak. Beda 8 tahun ya. Nah itu, tapi kalau yang dari atas sampai 8 itu beda setahun semua, paling muda si Rania. Gitu guys. Nah ini, jadi aku tuh selama di Jambi ya, anak-anak itu tuh sering banget nginep di rumah miminya. Jadi berasa aja aku kayak single. Kayak gak ada anak guys, karena anak aku tuh hobi. Jadi anak aku nginep di rumah Mimi, aku tetap di rumah mama aku gitu loh. Jadi aku tidur bareng gitu sama mama aku di kamar, di kamar lah pasti ya. Gitu, jadi ya udah anak-anak aku puas mainnya di rumah Mimi. Lucu banget sih kamar kakak. Ini kamar kakak apa kamar adek? Kak, dek, nyala lampu dulu dek. Ami ambil. Kak. Kak, ini siapa yang milih warnanya? Hijau nih. Oh, kakak Ampipi, hijau Tosca ini. Demelo Bosher. Wow, drawing. Wow, cool banget. Berapa? Ini mah abang 25. Abang nggak jadi jatah abang 150, udah berapa ini? Ini 2-duanya 14, ini 20. Jadi udah hitung sendiri ya? Oke. Okay. Wow, abang. Abang udah berapa? Kalian udah berapa? 1, aku 1. Dede? Ini 25. Oke. Okay. Dede apa berapa? 150, sama. Mama, kami bahas 111. Ya udah. 100 apa? Ade udah berapa, Dek? Ade udah berapa? 111. Abang kamu beli makanan semua ya? Belum, baru satu tadi. Oh iya, makanan kan? Mie ya? Abang beli warung apa coba? Mami mau lihat. Abang ada angin apa mau parfum? Emang abang gak punya parfum? Hah? Oke, bosan aja parfum. Oh.
dijatahin ya kan, satu orang 150.000, kalau enggak bisa tekor Eke, bisa 1 juta lebih ya. Diskon? 20. Diskon 20%. Udah berapa bang? Baru 3-4. Oh, wow. Ini masih banyak dong bang, 3-4. Ini 25. Ya ampun, kenapa? Ganti jadi ini. Ini apa coba? Terong tau bang? Ya. Abang juga semua makanan dihajar sama dia, kagak ada barang guys. Gimana dek? Udah 110 deh dek? 108. Oh my, keren. Dek, kok kamu pinter ngitung sih? Kamu belajar Kumon itu ya? Apa? Sempoa. Oh bayar Sempoa. Coba hitung abang. Hitung abang, abang udah berapa? Abang sempoa gak? Enggak. Abang berapa? Enggak tahu, enggak ngitung. Dia abang kok enggak hitung? 150 jatahnya bang. Yang ini belum sampai 50 ini. Benar, enggak mungkin bang. Snack di sini mahal. Bantu dek. Ayo dek, hitung dek. Hitung bang. 10.900. Ah, 10.900. Ya, 11.000. Hitung ya. Terus lagi. Ini masih bingung. Guys, sudah guys. Oi. Abang udah, bang. Hiu tadi gimana hiu tadi? 100. Ya kan 100 kan? Bagus enggak? Udah yuk deh. Udah capek, Mami. Jadi mereka itu ya, lucu banget deh si Ranya sama kakak Alifa bingung mau beli apa dengan jatah 150.000 itu. Tapi kalau Ade sama Bang Yuga bingung, semua makanan gak ada. Kalau Ryan dan Rania ini barang mereka ya. Si Ryan, Ranya sama kakak Alifa ini barang mereka. Nah kalau Bang Yuga sama Aira mereka makanan guys. Lucu banget. Dan yang surprise lagi di Jambi itu menurut aku makin maju ya dengan ada Kiki F. Kalau di Cilegon aja nggak ada gitu loh, di tempat kakak aku yang pertama ya. Itu belum ada Kiki F. Nah di Jambi udah ada Kiki F walaupun cuma satu. Deh? Tapi kan oke banget ya kan. Itu guys. Nah aku belum pernah nyoba Kiki F di Malaysia yang ada di Bukit Bintang. Pernah ditawar nih. Eh udah dong, masih lama. Udah yuk bilang bang, udah bang. Capek lu. Mami udah ngantuk, mau tidur, mau minyak. Dua puluh lima, empat lima tambah 30 berapa? 75. Terus? 30. 7. Lebih 1.000 nggak apa kan? Lebih 1.000 nggak apa lah. 2.000 nggak apa lah. Jangan 20.000 ya. Jadi berapa? Penghapus mulu abang. Ber untuk sekolah ber. Udah lah kayu, nggak harus 150, nggak usah 150, yuk udah yuk dek. Cari banyak ya? Ada banyak. Mau makan ini langsung. Jadi siapa yang lebih dek? Aduh. Jadi siapa yang lebih? Abang. Abang. Abang kan. Ayo kita satu. Mas. Apa kata abang? Masa kata abang kalau abang udah punya banyak uang, setelah abang beli parfum yang mahal biar banyak cewek yang suka sama dia, deket-deket sama dia. Iya bang. Abang. Iya emang bang. Iya abang. Kayak gini aja udah banyak yang suka kamu bang. Gimana wanginya? Habis kita jalan-jalan di mall, terus belanja di Kiki F, sekarang kita mau makan guys. Ini aku sempetin makan di Taiwan favorit aku sejak aku SMA. Jadi SMA kelas 1, kelas 2 aku tuh di sini di Jambi begitu. Kuliah aku ke Jakarta. Nah, ini makanan favorit aku waktu
SMA di sini. Gelasnya lagi, lagi gelas lagi bang, taruh di kakak. Nah dek, minum dek. Abis dek kan. Dek. Bye bye. Ada minta abis. Bagaimana kalau makan ini nggak usah pakai apa-apa dia? Oh, enggak siapa lagi yang belum tadi ke adek? Minum adek. Ini aku lagi merasakan gitu ya, punya anak 5 tuh gimana gitu ya kan. Ya Allah guys, super seru ya anak 5. Ya ampun, ini aku cuma mencoba beberapa jam aja, itu gimana kalau seumur hidup aku 5 anak. Wah, pasti rumah gempar ya kan. Ini enaknya si abang ini, abang Yuga ini udah dia ini apa namanya bahasanya ya, dia tuh bisa jaga adik-adiknya gitu. Jadi enak guys. Yang usil itu ya ini nih, yang kecil-kecilnya malahan. Ini Teon enak banget. Jadi mereka itu pakai mie-nya mie Indomie. Nah kalau aku mie bihun begitu. Ada yang mau ini gak? Mau ini gak bang? Ada yang pakai sambal deh. Ada mau ini deh, kak. Ada, mau nggak deh? Mau sambal dong bang? Kasih bang. Abang juga udah habis baik. Ya ampun. Oh my god, oh my god, oh my god. Nah ini aku makan tekwannya, tekwannya yang super enak menurut aku ya. Jadi tuh kalau kata anak aku, dia ini agak keras. Tapi menurut aku keras itu malah yang bikin enak gitu, nggak terlalu mateng-mateng banget gitu loh guys. Nah ini aku pakai keripik balado. Wah, tekwannya enak banget guys. Gimana pendapat kalian? Coba abang juga tanyain. Abang. Gimana, enak gak bang? Enak gak? 1 sampai 10 berapa bang? Jujur ya. Menurut abang 1 sampai 10 karena tekwannya enak. Apa yang kayak bakso-baksonya itu pakai telur tuh. Berapa? Ya 1 per 10 lah murid. 10 per 10. Kakak Alifa. Itu sebenarnya aku suka ya, tapi karena tekwannya agak keras jadi 9,5 per 10 dan kuahnya tuh enak banget tapi terlalu asin. Nah, apa Ranya? Ranya. 5. Karena apa? Enggak suka. Oh my god, kok bisa? Apa Ryan? Yo mega. 7. Oh enggak bisa, jadi enggak suka biasa aja lah. Nah, kalau ada Aira berapa? 9,5 karena kuahnya itu asin banget. Jadi 9,5 suka dong berarti. Iya, nyaris sempurna dong, tapi nyaris 10. Kuahnya itu yang bikin asinan. Enggak, karena kan kalian pakai Indomie kan. Jadi bumbu Indomie itu dicampur lagi sama kuah tekwan tuh. Jadi makin double asinnya. Asinnya makin asin, kuat. Makin kuat mecinnya ya kan, Bang? Iya. Itu.